ini tadi. Ada di Desa Muaro Jambi, kita mau ke Candi Muaro bareng teman-teman tuh. Nah, ini tempat parkir. Kalau mau ke Candi Muaro lumayan luas. Nah, kita harus berhenti di lapangan parkir, terus naik ke becak motor ke lokasinya. Yuk, ikut. Guys, kita udah sampai di komplek Candi Muaro ini. Katanya sih ada 6 candi di sini. Nah, nanti kita akan keliling satu persatu candinya. Yang pertama ini adalah Candi Gumpung. Gumpung ya. Kita lihat tuh tulisan di oh iya, Candi Gumpung. Oke, Candi Gumpung. Kompleknya sangat luas, bersih, rapi. Nah, ini ada papan petunjuk sedikit penjelasan tentang Candi Gumpung, bisa dilihat. Nah, ini papan nama Candi Gumpung. Di sini juga ada sepeda-sepeda yang disewakan seharga 10.000 satu sepeda untuk sepuasnya selama kita di sini. Kalau kamu mau. Nah, tadi sewa becak motor itu 50.000 keliling-keliling di semua lokasi ini. Kalau kamu cuman pingin diantar ke satu candi aja seperti ke sini Candi Gumpung, itu cuma kena 10.000 aja untuk kapasitas 2 orang. Diantar aja ke mobil keliling nih. Angkat dulu deh. Itu tadi ada pos tempat pembelian karcis di sebelum masuk. Berapa bang karcisnya bang ke sini bang? Satu orang 5.000. Satu orang 5.000. Parkir 5.000. Parkir 5.000. Bentar. Bentar 10.000 antar. Bentar antar 10.000. Jemput 10.000. Gitu. Ya. Antar jemput. Antar aja. Kalau keliling 50. Emang kalau keliling ada apa aja kalau keliling pak? Ya kan candi kita kan jauh-jauh jaraknya. Oh candinya ada berapa ya? Iya, beda tempat sih, ada yang lihat 1 kilo, 2 kiloan. 1 kilo, 2 kilo, beda-beda tempatnya. Iya. Ya? Ada berapa titik candinya? Yang biasa kalau di keliling ini ada 6. 6 candi? Iya. Ada biasanya kebanyakan orang jalan. Bilangnya lewat kampungan desa wisata ya. Ada yang 1 kilo, 2 kilo ya? Iya. Kami dulu pernah kemah di sini. Kemah. Waktu zaman kuliah.
candi utamanya ya, Bang? Candi apa nih namanya, candi utama itu? Lagi berada di Candi Gumpung ya, candi pertama dari komplek candi yang ada di Muaro ini, Muaro Jambi. Nah, kita masuk, bisa dilihat ini sisa-sisa peninggalan di masa lalu. Tuh, habis. Ini reruntuhan candi yang pertama. Nah, kita udah selesai di candi pertama, ambil foto-foto. Terus sekarang kita menuju ke candi yang kedua. Ini candi Gumpang. Sekarang kita menuju ke candi yang kedua. Nah, candi keduanya itu di sana. Tuh. Candi kedua. Tuh, banyak yang foto-foto. Nah, ini komplek candi yang kedua, namanya Candi Tinggi. Masuknya lewat sana, ada tangga. Ini Candi Tinggi. Mungkin karena bangunannya yang agak tinggi, bangunan candi ini makanya disebut dengan Candi Tinggi. Nah, kamu bisa lihat, itu di situ. Ada seperti tiga tingkat gitu. Tiga tingkat candi. Nah, kita udah sampai di Candi Astono. Ini candi yang ketiga yang kita Astono ya. Oh ya, Candi Astono. Nah, menurut masyarakat di sini ini adalah tempat kremasi mayat dahulunya. Jadi pada masa lalu Candi Astono ini adalah tempat mengkremasi mayat. Ini juga ada pohon duku yang sedang berbuah lebat. Kebetulan kita datang hari ini guys di bulan Januari, itu lagi musim duku. Jadi sepanjang perjalanan tadi itu pohon duku semuanya lagi berbuah. Nah, kamu bisa lihat. Belum manisnya enggak? Tahu belum adonan banyak di sini kan? Masih sikok-sikok lah yang jual. Biasa banyak borong apa? Kami ke sini dulu pernah panen duku 20 juta. Ini lagi makan duku. Buang sampah sembarangan 20 juta. Kalau sekarang ini
Guys, kita lagi ada di candi yang berikutnya, namanya Candi Kembar Batu. Oke, lumayan jauh tadi perjalanannya, melewati pinggiran Sungai Batanghari, terus melewati menyeberangi kanal kuno. Jadi kompleks candi ini sebenarnya dahulunya dikelilingi oleh sebuah kanal ya, untuk kemungkinan sih untuk pertahanan ya, biasanya untuk perhatian. Nah, ini kenapa disebut Candi Kembar Batu? Nah, kamu bisa lihat itu di belakang aku ada candi. Itu yang pakai jilbab merah bukan candi ya, bukan stupa. Jadi jangan salah perkiraan. Oke, ini candinya. Kamu bisa lihat. Nah, sebenarnya candi yang kembar itu ada dua candi. Ya. Namun di samping-sampingnya juga ada tiga, empat ya. Saya menghitung ada empat lagi candi, itu yang kecil-kecil. Nah, itu di belakang itu ada candi lagi yang kecil-kecil. Ada empat, tapi sudah seperti reruntuhan gitu.